Kita pakai headset aja ya. Sebentar guys. Karena banyak suara motor dan ada ini guys, maaf. Teman-teman YouTube, jadi di video kali ini kita bakalan reaction. Jadi beberapa hari lalu aku sempat ketemu sama youtuber atau motovlog itu di jalan. Jadi gak sengaja aja ketemu sama dia waktu dia lagi berhenti perbaikin apa gitu. Nama channelnya itu Rocky Vision. Nanti aku bakalan taruh gambar channelnya di sini dan aku bakalan link di bawah buat videonya. Dan ya, mari kita reaction bareng-bareng. Oke teman-teman, sebelum kita reaction, jadi alasan aku reaction itu karena dia pakai foto aku buat thumbnail gitu. Jadi kayak seru aja kita nonton bareng-bareng. Jadi ini dia videonya teman-teman. Ini aku guys, aku pakai jaket ini. Jadi waktu itu lagi pas pulang kerja, jadi mari kita reaction bareng-bareng. Oke, ada iklan. Nih aku tonton nih iklannya. Jadi kita besarin aja ya layarnya. Teman-teman, videonya udah mulai. Oke, halo guys, kembali lagi di vlog Rocky Vision. Seperti biasa, sore hari ini saya sedikit mau mencari perkara di luar bersama si Item. Tadi sebenarnya lampu tembak yang sebelah kanan itu mati gara-gara dimandiin. Dan kampretnya tadi juga hujan. Salah, saklarnya di sebelah sana. Tinggal aja, yang itu hemat energi kok. Oke, videonya aku taruh di bawah ya. Gak bakal nonton full, jadi kalian nonton full di channelnya dia aja. Nih guys, waktu itu dia lagi berhenti. Oh stiker, oke. Adiknya, double aku kasih kalau gitu. Oke siap, iya sama-sama. Aku lagi ngechat si Dapin, si Gapin. Halo, kamu gak mau stiker, kamu kok nyapa aja? Gawat aku nanti kalau terlalu lama diam di sini nanti bakalan gini apa namanya? Bakalan ADP cuy. Montok cuy. Aku lebih keren lihat ADP itu warna putih dong. Tadi kita dapat subscriber, follower. Yang satunya minta stiker, yang satunya nyapa aja. Udah hijau, bro. Kita jalan yuk. Maksudnya jalan bukan ngajak jalan tapi jalan itu udah lampu hijau maksudnya. Oke guys, jadi di sini tadi aku berhenti sebentar di sana karena ada trouble dengan masalah bukan jaringan sih. Kayaknya tadi aku ngeliat si Haram Jadah deh. Jadi gitu teman-teman, gak sengaja aja ketemu dia waktu di jalan waktu aku pulang kerja. Jadi tanpa aku pikir panjang gitu, aku langsung berhenti. Kau minta stiker dong gitu, karena adikku suka banget nonton YouTube-nya dia gitu teman-teman. So gimana guys? Video reaction-nya pendek aja ya, karena aku pengen kalian nonton full-nya di YouTube-nya dia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!